Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah channel Kubra TV di mana pun berada. Pada hari ini kami menyuting daripada kawan-kawan saudara saya yang lagi kerja. Kerja biasa ni kalau orang kampung bilang ni apa? Bukuk pelaik untuk bikin alas tungkat rumah. Inilah taktik daripada membelah. Langsung terbelah, mantap. Ini kerja dia. Kerja sehari-hari dia. Daripada sebelum dia membuat daripada konten-konten channel-channel di Kubra TV, baik Kubra TV Berbagi, jalan-jalan, religi. Inilah kerja samping. Kerja samping je ni. Yang tukang nyuting kami ni biasa Syaparudin Saidi ni. Inilah kerja dia. Ada kat kerja sikit-sikit diberi orang kerja. Saya dua kali kena. Biasa diputar kalau boleh sakit sikit kayu tu, putar balik itu. Kalau dah diputar balik tu bagus je. Sia ni. Inilah kerja. Untuk beli paket gak? Untuk ngupload gak? Tolonglah subscribe lah saudara-saudara. Channel kami ni Kubra TV ni. Ini kru-kru ni. Yang ada di depan rumah ni posko ah. Posko Kubra TV. Kami nak nyuting lah ni. Sakit nampak kayu agak besar sikit. Masih ada gak di kubu ni pelaik besar. Tapi jauh kata je ngambil di Sungai Mat Jawa. Abang siapa yang kenal Sungai Mat Jawa? Tahulah je. Daerah kata je pelaik pasal besar-besar sana. Ini taktik eh. Ini anu ni tukang kau tak kenal dengan dia. Tengoklah muka kru, anu kami kru kami tu. Tu orang ah. Ada cakunya. Cek. Mana tu? Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko Kubra TV berada. Ini nampak liut ni. Agak liut. Sampai mengeluarkan tenaga ekstra sampai. Ekstra hati-hati. Hati-hati kena kaki kata. Lari lo sikit. Bahaya tu. Tu dia. Ni ada dekat sikok ni. Biasalah kerja tukang gak je ni, tukang mandang. Kalau sempit gitu tu nampak mau dibalik kan kepala. Kali gak salah masuk kepala. Nyepit kepala. Sama tak beri ya. Sama juga tu. Inilah konten kami pada hari ini, taktik daripada membelah pelaik. Jadi membelah pelaik ni ada taktik gak? Kalau ndak betul gak kita membelah, nyempet kata kena sikit. Contoh seperti ini nih. Kena sikit ya. Ni kena sikit. Jadi kalau kita alaskan ke tiang tungkat tu, kok kita entak pecah dia, patah dia. Ini kemarin kami nyuting di tempat dia.
daripada bercucuk tanam. Hari ini kru-kru kami ini ngumpul lah di base camp kami, Kobra TV Berbagi. Ini kayu apa nih, Pak? Ini sih biasa disebut orang payuk pelaik. Alas rumah, Pak. Ini alas rumah. Rencana nak bikin walet. Ada gak dapat rezeki kata orang bikin walet. Tak walet apa ke jadi dah tak kena tahu lah. Gua menurut besar barang kat situ bikin walet kat sana. Inilah sekitaran kubu waktu pagi hari, tenang kat sana ni kubu ni. Masih alami gelombang-gelombang motor pun belum ada berjalan. Motor belum ada keluar. Lah anak, saya syuting sikit. Ada keraton, duplikat keraton kubu. Cuman mohon maaf saudara-saudara, banyak berlubang atap tak apa. Nantilah kita nyuting ah. Ini tukang kita. Ini kepala tukang. Adalah biasa tukang mandang lah kita sesamalah. Inilah konten kami pada pagi hari ini. Lain kali bertemu lagi dengan channel kami, Kobra TV, di episode yang lainnya. Dadah lho kita, dadah.